Ya, nyangkut palang itu. Kata Pogol. Kok Pogol sih? Kan namanya, tapi biasanya mematikan lampu nih. Tuh kan. Wah, cakep bakarnya. Halo teman-teman, sekarang kita lagi ada di JPL 46. Malam-malam nih teman-teman, yang weekend. Besok libur, jadi saya berani. Berani hunting malam maksudnya. Kalau hari biasa saya takut ngantuk. Barang 13.18. Ikuti nih teman-teman nih, masa sampah netip sama kereta sih. Wow, ada Bang Rian. Malam-malamnya masih macet. Ya karena perlintasan ini tuh yang dilewati itu kereta-kereta 24 jam teman-teman. Entah itu lokomotif yang pulang pergi dinas atau kereta malam yang datang dari luar kota atau yang berangkat ke luar kota, contohnya kayak Serayu tadi, kereta Mataram, Probo dan lain-lain. Nanti ada lagi kereta datang itu Airlangga, Tarmaja, Jayabaya, Jayakarta, oh banyak banget deh, sampai Serayu dan Singosari pagi. Membuktikan kalau perlintasan ini perlintasan salah satu yang tersibuk di Jabodetabek. Wah, bunyi lagi hazardnya. Oh, ada mobil nyangkut. Malam aja macet teman-teman. Panik ketek melanda. Nah untungnya karena ada pekerjaan parit di kecabangan, jadi
kereta yang melintas tuh agak pelan sekarang. Biasanya udah narik teman-teman dari arah sana, dari arah Jatinegara udah lumayan kenceng lah. Karena ada proyek parit, jadi kecepatannya dibatasi. Kapan yang melintas? Lah ini mobil mau kemana sih? Ya, nyangkut palang itu. Ya. Untung aja dia nggak sama Bang Wadi. Ternyata itu mobil tadi mau masuk ke sekolah Muhammadiyah teman-teman. Jadi dia mau lurus, tapi dia udah telanjur masuk tadi. Jadi endingnya gitu. Sangkut. Ini katanya pelan banget nih, saya jadi tremor tangan saya. Lagi nih. Wah, kayaknya jomblo nih. Jomblo akut. Kita lihat bagian depan. Tuh, kalau ngeliat ke depan tuh terang banget. Berasa kita nyetir lokomotif. Ini lagi. Tuh. Belum saya matiin nih teman-teman kameranya nih. Saya matiin dulu kali ya. Sekarang saya nyalain lagi. Katanya dari arah utara, dari arah stasiun Kramat. Kereta apa nih mau melintas? Biasanya mematikan lampu nih. Kan saling mematikan lampu biar nggak silau teman-teman. Nyalain lagi. Kayaknya Progo nih. Ini diambil dari nama sungai di Jawa Tengah dan Jogja. Progo. Wah, cakep waktunya. Kereta Progo, kok Progo sih? Kereta Progo melintasi. Oh, waduh, wah, ini dia. Tadi ngerekam nggak ada mobil kejebak situ? Iya, dapat.